Tiga nama layak gantikan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman di Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harus mencari pengganti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang performanya kian menurun sejak kembali ke tanah air. Garansi posisi selalu didapatkan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman di Timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir. Bedanya, kala itu baik Egy maupun Witan Sulaiman mendapat privilege karena masih berkarir di Eropa. Padahal secara kualitas keduanya tak jauh lebih baik dibanding pemain yang merumput di Liga 1. Buktinya, Witan dan Egy belum menemukan performa terbaik sejak pulang kampung per Januari tahun 2023 lalu. Witan yang baru memainkan 3 pertandingan bersama Persija masih belum memberikan kontribusi baik gol maupun assist. Egy sempat digadang-gadang bakal moncer usai mencetak gol dalam debutnya di Liga 1 2022-2023 ketika Dewa United bertemu Madura United. Penampilan apik Egy pun berlanjut dengan membukukan asis dalam 2 laga beruntun melawan Borneo FC, tanggal 8 Februari tahun 2023, dan PSIS, tanggal 13 Februari tahun 2023. Namun, Egy yang digeser jadi gelandang serang mulai menghilang dari skuad Dewa United memasuki pekan ke-27 Liga 1 2022-2023. Diketahui pemain nomor 10 Timnas Indonesia itu harus menepi karena dibekap cedera. Bahkan pelatih Dewa United, Jan Olde Rekering, menyarankan Egy untuk tidak masuk dalam skuad Timnas di FIFA Matchday. "Egy kesini sudah dalam kondisi cedera, dan kami memaksanya untuk bermain. Kami coba memainkannya pada pekan lalu, pekan ke-28, pada menit 45 dia harus keluar, jadi saya melihat dia tidak fit," jelas Jan Olde. Menurutnya, federasi harus mementingkan kesehatan pemain supaya tidak cedera lebih parah lagi bila saat di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong perlu mempertimbangkan nama-nama baru untuk mengganti posisi Egy dan Witan saat FIFA Matchday lawan Burundi. Berikut 3 nama yang bisa mengganti posisi Egy dan Witan di Timnas Indonesia. 1. Stefano Lillipalli. Lillipalli menjadi nama terdepan yang layak mendapat tempat di Timnas Indonesia karena pengalamannya di level internasional. Fano, sapaan akrabnya, sejauh ini juga menjadi raja asis di Liga 1 dengan 9 asis untuk Borneo FC. Torehan 6 gol dari 28 pertandingan juga membuat Fano sebagai pemain lokal paling produktif di Borneo FC. Selain striker, Lillipalli juga bisa diplot sebagai penyerang bayangan di Timnas Indonesia seperti Witan Sulaiman. 2. M. Rahmat. 3. Yakob Sayuri. Shin Tae-yong tak memiliki banyak waktu untuk menentukan skuad terbaiknya di FIFA Matchday melawan Burundi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Burundi pada 25 dan tanggal 28 Maret tahun 2023 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Secara ranking, Indonesia jelas di bawah Burundi yang menduduki posisi 141 FIFA. Tentu ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk bisa memperbaiki ranking FIFA jika mampu menaklukkan tim Afrika tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!